الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين sidang ahli jemaah muslimin dan muslimat yang dihormati lagi dikasih sekalian. Sambungan kuliah maghrib kita pada malam ini ialah hadis yang ke-12. Hadis yang ke-12 dalam bab sabar. Cerita bubun dengan bab sabar ni. Kerana padahlah dengan kelebihan sabar yang sangat besar. Baik. Hadis terakhir baru ni kita cerita berhubung dengan seorang perempuan yang dibalakan oleh Allah SWT dengan penyakit sawar baru ni. Dan dia akhirnya dia sabar. Dia datang supaya mari jumpa Rasulullah supaya Rasulullah SAW doa pada Allah minta siap penyakit dia. Tapi Rasulullah bagi tawaran sama ada dia nak sabar. Ada. Ataupun nak minta Nabi supaya berdoa pada Allah SWT supaya siap penyakit dia. Itu cerita baru ni. Baik, hadis yang ke-12 ni, hadis ni daripada Abi Abdurrahman. Ayuh kepada Abdurrahman, gelarai dia. Siapa dia? Dia ni Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu katanya. Nama Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi yang mendapat julukan ataupun gelarai namanya ialah
sahibu sirri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sahabat Nabi yang dia panggil orang yang menyimpan rahsia Nabi. Ada orang yang banyak tahu rahsia tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab dia ni banyak bersama-sama dengan Nabi. Dia duduk sama-sama, banyak duduk dengan Nabi. Ada apa cerita hari tu? Baik, orang yang bertanggungjawab untuk baginda Rasulullah SAW bersugi, ambil kayu sugi, kayu arak tu daripada Rasulullah SAW, wa na'laihi, dan juga dua selipar Nabi. Kerana apa cerita baru ni, bahawa Abdullah bin Mas'ud ni bila pergi mana-mana siapa tepat tu, ya tak? Maka Nabi pecah selipar dia, pesawuk selipar Nabi tangnya dia. Bila sudah majlis Nabi nak keluar, dia letak selipar tu Rasulullah pakai, dan dia bagi tukar pada Nabi. Ya tak? Baik, dan sahabat yang membantu baginda Rasulullah SAW untuk bersuci apabila bermusafir. Bila nak pergi ke mana-mana dalam musafir, dialah jom bawa air ke apa gitu gini. Salah seorang daripada sahabat Nabi yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi berita gembira kepada dia, iaitu Nabi jamin dia masuk syurga. Sahabat Nabi yang dijamin syurga. Ada. Pernah sekali baginda Rasulullah sallam sebut raditu li ummati ma radiyalaha ibnu ibnu ummi abdin. Nabi sebut gitu. Aku redha kepada umat aku sebagaimana aku redha baginya, yaitu ibnu ummi abdin. Maknanya Abdullah ibnu Mas'ud. Wa sakhitu laha ma sakhita laha ibnu ummi abdin, dan aku murka, aku marah baginya sebagaimana yang ibnu Mas'ud ni marah. Nak ceritanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini baik sangat. Itu dia. Baik sangat, dia juga rapat sangat dengan Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhuma. Begitu. Baik. Oleh kerana dia ni banyak duduk bersama-sama dengan Nabi, Abdullah ibnu Mas'ud ni diisytiharkan sebagai orang yang banyak menyerupai Nabi. Ada banyak serupa dengan Nabi dari segi perjalanan hidup dia. Tikah laku dia begitu begini, cara dia berjalan, cara makan, cara berkecek. Baik, antara sahabat-sahabat Nabi yang ramai ni, antaranya ialah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhuma, antara orang yang paling banyak dia panggil. Ada. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, orang yang paling banyak menyerupai Nabi kerana banyaknya dia ni lama dia bersama-sama dengan baginda Rasulullah SAW. Gitu. Ada. Baik. Kalau sejarah dia sikit memeluk agama Islam ni, dia memeluk agama Islam semasa dia berada di kota Mekah lagi. Belum daripada hijrah ke Madinatul Munawwarah, Abdullah bin Mas'ud telah memeluk agama Islam lebih kurang pada waktu tu. Waktu tu lebih kurang Abdullah ibnu Mas'ud ni orang yang keenam. Orang yang keenam memeluk agama Islam bersama-sama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak ceritanya antara orang yang terawal memeluk agama Islam, antara ni orang salah seorangnya Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Adalah dia kat sekalian. Rapat sangat dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, pun Nabi pun dia kat sekalian istihab jamin dia ni masuk syurga dia kat sekalian kerana begitu lama. Baik. Antara sebab dia cerita sikit sebab bakpo Abdullah ibnu Mas'ud ni sejarah lagu mana Abdullah ibnu Mas'ud ni boleh memeluk agama Islam di peringkat awal. Antaranya ya kak sekalian, Abdullah ibnu Mas'ud dia muda, budak lagi pada waktu tu. Dia ni hijaunya ialah merah kambing. Nada dia ni merah kambing kepada Uqbah bin Abi Mu'id. Tokek dia nya Uqbah bin Abi Mu'id, dia tokel ni dia ada kambing ramai, jadi nak jaga kambing dia hok ramai, dia ambil Abdullah bin Mas'ud jaga kambing dia. Gitu. Ada. Satu hari Nabi berjalan lalu kok dia merah kambing. Abdullah ibnu Mas'ud ni merah kambing. Ada. Lalu dia ceritalah baginda Rasulullah SAW telah tunjuk kepada Abdullah ibnu Mas'ud ni satu mukjizat. Satu mukjizat menyebabkan Abdullah ibnu Mas'ud ni memeluk agama Islam. Dia tengok, dia budak lagi, dia tengok mukjizat Rasulullah tunjuk, satu mukjizat. Ada.
dia pun memeluk agama Islam. Ha gitu. Baik, oleh kerana dia ni orang lama, orang terawal memeluk agama Islam, antaranya dia hijrah ke Habsyah. Kemudian dia hijrah ke Madinatul Munawwarah. Dan antaranya lagi Abdullah bin Mas'ud ni orang yang menyertai peperangan Badar. Lepas tu Bai'atul Ridwan dan semua peperangan pada hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Mas'ud ni pernah semaya dua kiblat. Mula-mula kiblat pertama Baitul Maqdis. Kemudian berlaku pertukaran kiblat dalam ayat Quran tu fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram. Ada ayat tu pindah pada kiblat Masjidil Haram ataupun Kaabah sekarang ni. Baik dia juga sempat dia dah mana orang itu awam agama Islam lah. Ha gitu. Ada. Baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat sayang pada Abdullah bin Mas'ud ni. Antaranya Nabi memuliakan dia, Nabi duduk kat semua dengan dia. Ada. Baik. Sehingga sahabat-sahabat ni isytiharkan bahawa Abdullah bin Mas'ud ni antara orang yang banyak menyimpan rahsia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana orang dekat sangat dengan Rasulullah sallam dia kat sekalian. Sebab itulah Nabi isytihar dia antara salah seorang sahabat yang dijamin syurga. Nah gitu. Baik. Bila baginda Rasulullah sallam wafat, Abdullah bin Mas'ud ni pernah dilantik menjadi gubernur negeri Kufah. Negara Kufah. Ada. Baik. Kemudian adalah harta dia sikit-sikit. Ada. Sehinggalah dia berada di Kufah ni pada zaman Sayyidina Umar dan juga permulaan zaman Sayyidina Uthman. Mana dilantik menjadi gubernur negara Kufah ni. Baik, dia menjadi gubernur sehingga zaman Sayyidina Umar dan juga pada permulaan awal-awal zaman Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu menjadi khalifah. Kemudian dia dipanggil balik ke Madinatul Munawwarah dan dikatakan dia wafat di Madinatul Munawwarah. Abdullah bin Mas'ud ni. Baik, ada riwayat menceritakan bahawa dia ni wafat di Kufah pada tahun 32 Hijrah. Lebih kurang gitulah. Ada. Baik. Jenazah Abdullah bin Mas'ud disembahyangkan. Tok imam dianya pada waktu tu ialah Az-Zubair bin Al-Awwam. Ada. Yaitu anak Sayyidatina Asma bintu Abi Bakrin. Itu dia. Ada. Yang anak cucu Sayyidina Abu Bakar, Az-Zubair bin Al-Awwam. Ada. Baik. Dia Az-Zubair bin Al-Awwam menjadi tu imam. Dia panggil semaya jenazah ke atas jenazah Abdullah bin Mas'ud disemayakan pada waktu malam. Waktu malam dan dikebumikan di perkuburan Baqi' sebelah Masjid Nabawi. Baik, berdasarkan kepada pesanan dan juga wasiat daripada Abdullah bin Mas'ud sendiri. Mana sahabat-sahabat dulu bila dia sebelum pada dia wafat ni, sebelum dia meninggal, baik dia berpesan, dia berwasiat. Antaranya dia suruh siapa dia jadi tu imam dia. Ada juga wasiat suruh orang mandi dia. Dia ada juga tempatnya supaya dikebumikan di mana. Ada. Ada juga wasiat siapa dia hok turun, nak buat turun jenazah dia dalam kubur. Ada. Itu dia panggil. Tapi Abdullah bin Mas'ud ni dia berwasiat, dia berpesan sebelum dia wafat supaya Abdullah bin Az-Zubair bin Al-Awwam. Ada. Baik. Cucu-cucunya Abdullah bin Az-Zubair iaitu anak Sayyidatina Asma Az-Zubair bin Al-Awwam, maknanya ialah suami anak dah. Az-Zubair bin Al-Awwam ni suami kepada Sayyidatina Asma, natu Sayyidina Abu Bakar. Anak dianya Abdullah bin Az-Zubair. Ayuh dengan anak. Gitu. Ada. Az-Zubair bin Al-Awwam ni adalah suami kepada Sayyidatina Asma. Sayyidatina Asma ni anak perempuan Sayyidina Abu Bakar. Anak dianya nama Suhu, pernah menjadi khalifah di Mekah ialah Az-Zubair bin Abdullah bin Az-Zubair. Itu dia panggil cucu Sayyidina Abu Bakar. Az-Zubair bin Al-Awwam ni natu Sayyidina Abu Bakar, suami pada Sayyidatina Asma. Dia jadi tu imam Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu dan dikebumikan di perkuburan Baqi'.
Mana orang kita sekarang ni kalau dia berwasiat sebelum pada dia meninggal agak begitu gini, antaranya supaya begitu, supaya begini, ada dia berpesan tu, mana boleh kita laksana ke pesannya dia saat ni. Ada antaranya ialah Abdullah Az-Zub, apa nama Abdullah bin Mas'ud ni, dia berpesan pada Az-Zubair bin Al-Awwam supaya dia jadi tu imam. Maka Az-Zubair bin Al-Awwam jadi tu imam. Begitu. Baik, benda-benda ni adik-akak sekalian, benda yang kita panggil tak perlu besar sangatlah. Benda ni. Yang dia kata tak boleh, dia pesan, dia kata kalau dia mati, suruh klik nak tanah kapur dia, mati mano Mekah nu. Ada nak klik tanah di Kelantan ni adik-akak sekalian, makan masa berminggu-minggu. Ada patu menyusah orang pula sedek kalau duduk Mekah ni, kalau boleh tanah di kubur mak lo lebih molek lagi, dekat lagi dia akak sekalian. Patutnya nak tubik nak mari klik tanah sini dekat akak sekalian, menyebabkan proses pengkebumian itu lambat. Baik, kalau dia bercanggah wasiat tu, bercanggah dengan hukum syarak, maknanya tak perlu dipatuhi. Gitu. Sebab apa? Sebab dia bercanggah dengan hukum syarak. Hukum syaratnya supaya menyegerakan dia panggil proses pengkebumian itu. Ada. Begitu. Tapi kalau kita tu menyebabkan lambat, kosnya besar, menyusahkan sekalian orang, umpamanya tak perlu dipatuhi sebab dia bercanggah. Sedangkan wasiat ni adalah dia tu salah satu cara untuk kebajikan. Kebajikan apa bila dia bercanggah? Berminggu-minggu susah kok orang gimari-gimari, tak ada kebajikan dia panggil. Ada. Itu dia. Maka dengan sebab tu tak perlu lah. Gitu. Ada. Baik. Pamonyo nak awak klik dalam tempoh yang lama, mati Johor nak awak klik Kelantan umpamanya jadi susah mari. Baik, boleh buat. Boleh buat balik, tapi adik akak sekalian, kalau menyebabkan kos yang banyak umpamanya, patu masa yang lambat, mangis sehingga menjejaskan proses menyegera kayak begitu adik akak sekalian, banyak boleh terubah umpama, tak perlu dipatuhi. Tengok sahabat-sahabat Nabi, dia wasiat bukan suruh sipai 3 hari 3 malam tak, tapi segera dan disembahyangkan, diimamkan oleh siapa-siapa. Maka orang tu pun adik akak sekalian, dia pun jadi tu imam, iaitu Az-Zubair bin Al-Awwam mengimami solat jenazah ke atas Abdullah ibnu Mas'ud. Jadi kita pun boleh, ceritanya boleh nak wasiat gitu. Baik. Bapa tu, bapa dia suruh Az-Zubair bin Al-Awwam jadi tu imam semaya jenazah dia, kerana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada hayat Rasulullah sallam ini, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mempersaudarakan Abdullah bin Mas'ud ini dengan Az-Zubair bin Al-Awwam. Gitu. Ada. Pada awal Islam dulu, ada orang Islam tak ramai, Nabi nak jaga persaudaraan ini, Nabi sedarakan orang ini dengan orang ini. Mu dua ni sedara. Sedara pada waktu tu dia panggil lebih daripada adik beradik, sehingga kalau wafat pada ketika tu salah seorangnya, ada adalah boleh mewarisi harta saka pada awal Islam. Tu pada waktu tu, ada nak royak saudara yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni. Baik, Abdullah ibnu Mas'ud mu ni saudaramu ialah Az-Zubair bin Al-Awwam, persaudaraan pada ketika tu serupa adik beradik pada awal Islam, sehingga turunlah ayat yang menasakhkan dia panggil hukum itu, iaitu hukum wasiat, hukum harta pusaka tu yang menasakhkan, dia panggil menghilangkan hukum waktu. Ada. Gitu. Baik, Rasulullah saudara kedua ni, dia dua ni jadi adik beradik atas wasiat Nabi. Ada. Gitu. Pada awal-awal Islam dulu, lalu Az-Zubair apa Abdullah ibnu Mas'ud suruh wasiat supaya saudara dia Rasulullah saudara ke dia ni, itu Az-Zubair bin Al-Awwam menyembahyangkan atau mengimami semaya jenazah dia. Mana Az-Zubair bin Al-Awwam ni pun bukan calai-calai orang lah, bukan syarif do samsi kapo dosa dok lah. Dia ni orang tok lebah, orang dekat dengan Allah Ta'ala dia ni. Mana orang tok guru dia kat sekalian.
Tu sebab itulah Az-Zubair bin Al-Awwam ni pun begitu. Ya, kita hari ni pun begitu juga dia akak sekalian. Ada. Bila nak semaya jenazah ko, nak enggak urusan agama begini gak, anuklah kepada orang baik-baiknya dia akak sekalian. Ada. Cuma kadang-kadang tadi akak sekalian ada pak-pak tadi tak sih pula. Ada. Tu dak sekiralah. Ada. Anak semaya ajak anak nak berasa kat cari tok guru lah. Tok guru hebat-hebat. Mari ni pasal ada kepentingan kita. Suruh berkat doa Allah Ta'ala makbul, anak kita berjaya. Lihat kau sekalian. Ada? Baik. Contohnya. Sebenarnya dalam agama Islam begitulah. Asalnya. Asah. Pokok asahnya begitu. Lihat kau sekalian. Baik. Wasiat tu ke arah wujuhil khair. Ke arah dia panggil kebaikan. Antaranya ni. Baik. Abdullah ibn Mas'ud ni dia meriwayatkan hadisnya lebih kurang 848 hadis. Kita buat 800 lu buat 40. Hok 8 belakang tu pun kadang-kadang tak ingat-ingat hadis dia akak sekalian. Sudah tak? Kita nak banding dengan sahabat Nabi ni. Hok riwayat hadis ni kita ni dia 848 hadis. Kita ambil buai belakang 840, ambil hok 8 hadis pun kadang-kadang al bertukar wal tangki bertukar takki dia kok sekalian. Ada nak oyak jauhnya kita banding dengan sahabat-sahabat. Baik, sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud 848 hadis dia meriwayatkan hadis daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada. Baik, Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan hadis daripada jumlah 848 hadis Abdullah bin Mas'ud tadi sebanyak 64 hadis. Nepa hadis ni sepakat ittifaq dia panggil muttafaqun alaih, iaitu antara Imam Bukhari dan Imam Muslim. Banyak ke? Ya kat sekalian. Adapun Imam Bukhari sahaja meriwayatkan hadis, Imam Muslim tak riwayat sebanyak 21 hadis. Imam Muslim sahaja meriwayatkan hadis tidak termasuk Imam Bukhari sebanyak 35 hadis. Banyak lah ceritanya pasal dia ni ya kat sekalian duduk dekat sangat dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebabkan dia banyak boleh cerita. Aku tengok Nabi buat gitu. Ada. Aku dengar Nabi royak gini. Dia tu dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri hok royak. Tak ada belapik-lapik. Ada. Baik, dia tengok sendiri dengar Nabi buat gini gini. Baik. Banyaknya 848 hadis dia cerita. Dia kat sekalian. Wayak hadis. Baik, itulah dia sahabat-sahabat Nabi. Padahlah Allah Ta'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam jamin syurga pun padah dia kat sekalian. Nak bandingkan kita ni uju tai kuku dia pun tak boleh dia kat sekalian. Nada. Baik. Tu cerita sikit orang yang meriwayatkan hadis kita baca malam ni Abdullah ibnu Mas'ud dia kat sekalian. Baik, tujuan kita dengar ni nak kenal sahabat-sahabat dekat dengan Nabi dia kat sekalian. Nada. Tu dia. Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sahabat dia ni Nabi begitu dia panggil optimis. Dia juga Nabi begitu dia panggil mempromosi bagi tahu royak pada orang ramai sahabat-sahabat dia ni. Ada. Sehingga Nabi sebut ashabi kan nujub. Sahabat-sahabat aku ni ramai bertebar atas muka bumi seumpama bintang-bintang di langit. Nabi ni royak perumpamaannya ramai dia kat sekalian. Ada. Baik, dengan mana-mana sore hok kamu ikut ihtada itu nescaya kamu akan dapat petunjuk hidayah. Sehingga Nabi sebut sampai begitu ya kak sekalian. Sahabat-sahabat Nabi tak mampu sahabat-sahabat ni Nabi jaga. Baik. Wan hadis dia weh. Tu baru duk dengar cerita Abdullah ibn Mas'ud. Orang cerita ni, orang cerita hadis ni. Hadis tak baca lagi dia kak sekalian. Hok tu pun dengar Abdullah ibn Mas'ud kita lemah dah berasa, lemah dah kita Allah. Nak widah dia setara mana sehingga Nabi jamin syurga sampai begini mah ni. Ha gitu nak royak. Wis semangat pada kita. Baik, ni hadis dia nya. Baik, dia kata ka anni anzuru ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yahki nabiyyan minal anbiya'i salawatullahi wa salamuhu alaihim. Kata Ibnu Mas'ud dia kata seakek-akek seolah-olah dia kata. Nada. Baik. Seakek-akek seolah-olah aku tengok dia kata. Ah.
apa dia kata seakil-akil seolah-olah dia royak gini ni. Nah tak? Ibnu Mas'ud cerita gini. Baik, dia nak royak dirakak sekalian bahawa dia sendiri berada situ, tepat tu. Tepat mana? Tepat hok Nabi cerita. Nabi royak cerita begini-begini, perihal Nabi-Nabi dulu. Jadi, soal Abdullah Ibn Mas'ud nak royak, aku ni duduk situ. Aku ada dalam majlis tu. Aku ada depan Nabi. Aku ada sekali dengan Nabi. Haa, tu dia nak royak begitu. Dia akak sekalian. Baik, sebab tu dia kata, seakil-akil, seolah-olah, dia kata, aku tengok kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia, aku tengok lah Nabi ni. Haa, nak royak. Dia tu ada sungguh situ. Haa, nak tak? Baik, iaitu aku tengok Nabi kita, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini, yahki nabiyyan minal anbiya. Dia royak. Nabi dia kata, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menceritakan. Nabi kita cerita. Ha. Baik, dia kata ke dia, seorang Nabi daripada Nabi-Nabi. Nabi-Nabi itu. Ada. Ada seorang daripada Nabi-Nabi, iaitu Nabi-Nabi sebelum daripada aku ini. Salawatullahi wasalamuhu alaihim. Allah Ta'ala berselawat salam ke atas Nabi-Nabi ini. Dia kata, Nabi kita cerita. Ada seorang Nabi daripada banyak-banyak, ramah-ramah Nabi ini dia kata. Baik, barabahu qawmu. Dia kata, berlomore darah. Berdarah habis. Ada. Dia cerita. Kalau mengikut Imam Mujahid, ada. Dia kata, Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita ni ialah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Mana Nabi hok kata berdarah ni kena katok, kena timbuk ke kaum dia ni. Kalau mengikut Imam Mujahid, dia kata ialah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Ha gitu. Ada. Akan tetapi kalau mengikut Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, iaitu syarah pada kitab Fathul Bari, dia kata, nah, kata Syekh Ibnu Hajar, dia kata, zahir yang disebut oleh Al-Imam Al-Bukhari ketika Imam Bukhari menceritakan hadis yang kita baca ini, dia kata ialah Nabi daripada Bani Israel. Ha gitu. Mana kalau mengikut Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, dia kata dari syarah Sahih Bukhari ni, dia kata Nabi ni Nabi Bani Israel. Kalau mengikut Syekh Mujahid, dia kata ialah Nabi ni ialah Nabi Nuh. Tak betul lah. Dia ceritanya adalah tak ada seorang pun Nabi, dia ada seorang Nabi daripada Nabi-Nabi sebelum daripada aku ni, dia kata Nabi ni, dia kata dipukul, dikatok oleh kaum dia sehingga berdarah Nabi ini. Dia kata, baik, fa'admau wahuwa yamsahud damma an wajhi. Sedekah bila dipukul, dikatok oleh kaum dia sani berdarah, dia kata, lalu dia kata Nabi ini, dia kata ambil tangan, kalau lo ni gak, kalau ada zaman, kalau zaman lo ni gak, ambil tisu, betul tisu pukai, ambil, dia kata sapu darah daripada muka dia darah ni, kerana dikatok, dipukul oleh kaum dia. Ambil, dia kata sapu darah, dene darah, leceh darah ni, sapu, sapu muka ni, hok darahnya katok ke kaum dia tadi. Baik, wahwa yakul, sambil Nabi ni duk berdoa kepada Allah. Nabi mana? Hok kena katok pada kaum dia tadi. Ha gitu. Ya kak sekalian. Nah. Wana doa dia? Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Dia kata, ya Allah, tulun ampunkan kepada kaum aku. Ada. Kerana sesungguhnya mereka tak reti, ya Allah. Mereka tak tahu. Berdarah leceh ni. Oh, nyokatok ke kaum dia berdarah leceh. Sapu, sapu darah, ya Allah.
apalah perbuatan kaum aku ni, hak ni ada perbuatan ni, ada hak dia katok godai aku bila aku pergi dakwah, dia katok itu begini ni, ada kerana mereka tak reti, dia tak tahu ya Allah hak sebenarnya. Baik, ha, tu dia rakyatnya nabi-nabi. Baik, dia kau sekalian. Ha. Baik, dalam ayat ni, dalam doa ni, dalam hadis ni, dalam doa hak nabi doa begini ni, dia kata ada beberapa hikmah, ada beberapa pengajaran besar yang kita boleh ambil pengajaran. Bila nabi kau kena katok darah sapu duk doa begini ni, yang pertama dia kata kita boleh ambil pengajaran ni, ada iaitu bakpo nabi ni bila darah nabi sapu darah dia ni, baik dasar ke doa perbuatan nabi hok bila kena katok darah nabi sapu ni, di mana dia cerita bahawa nabi hok sapu darah ni supaya darah tersebut tidak titik ke bumi. Darah hok darah tadi belecer hok nak katok ke kaum dia tadi, bakpo nabi sapu selalu supaya darah tersebut tidak jatuh ke bumi. Bakpo tu nada, kalau darah tu dem nitik ke bumi, nescaya Allah Taala akan bawa ke bala besar akan menimpa kaum. Sebab tu bila darah nabi dia sapu cepat-cepat darah supaya tidak menitik ke bumi. Kalau menitik ke bumi, baik tepat tu kaum tu mungkin Allah Taala akan bawa satu bala bencana yang besar. Kerana apa? Orang hok kena azab ni, hok kena seksa, kena katok ni, bukan calai-calai orang, adalah kekasih Allah, iaitu nabi-nabi. Ha gitu. So, baik yang kedua, nabi tadi ngada dia berdoa, ya Allah, tolong ampunkan perbuatan kaum aku ni, katok godai aku darah leceh, mereka tak reti ya Allah, mereka tak tahu. Ngada di mana nabi ini dia terima kejahilan kaum dia ni, ngada kerana kaum dia tak tahu dengan kelebihan yang ada pada nabi, keistimewaan yang Allah Taala kurniakan kepada nabi, lalu nabi berdoa supaya Allah Taala ampunkan kaum dia. Bukan berdoa, ya Allah, darah ya Allah, aku sabar dah ya Allah, tapi sakit ya Allah, panuh lita ya Allah. Itu buat kita lagu tu di akak sekalian. Beri trela ya Allah. Itu buat kita di akak sekalian. Celupa mulut. Nabi dia tak doa begitu. Ya Allah, tolong ampunkan kaum aku. Ya Allah, perbuatan dia begini. Ada. Baik, sehinggalah perbuatan tersebut melampau. Melampau dan kita panggil tak ada harapan. Contoh Nabi Nuh. Ada. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, bila kaum dia penentangnya yang amat sangat sehingga Nabi Nuh tak boleh nak buat gapo-gapo dah. Habis dah kita panggil. Habis dah kita panggil, habis cara tak ada daya upaya. Lalu Nabi Nuh berdoa kepada Allah Taala, la rabbi la tazar alal kafirina dayara. Ada. Itu ayat Quran. La tazar alal ardi minal kafirina dayara. Surah An-Nuh ayat 26. Surah Nuh ayat 26 tu. La rabbi la tazar alal ardi minal kafirina dayara. Ya Allah ya Tuhanku, la tazar, jangan engkau biarkan lagi. Jangan engkau tinggalkan lagi. Jangan engkau sisakan lagi, bakikan lagi atas muka bumi ini daripada orang-orang kafir padamu, dayara, sebagai tempat tinggal. Ada. Nah, itu doa Nabi Nuh alaihi salatu wassalam bila dah tak lena wak gapo keadaan berat doa dia kat sekalian. Baik, lalu Nabi Nuh doa begitu, rabbila tazar alal kafirina dayara. Ada. Mata ambo baca ayat seterusnya. Surah Nuh ni ya kat sekalian. Wa qala Nuh rabbi la tazar alal ardi minal kafirina dayara. Dan Nabi Nuh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia sebut. Baik, merayu kata, wahai Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun daripada orang-orang kafir itu hidup atas muka bumi ini. Innaka in tazarhum yudillu ibadaka wala yalidu illa fajiran kafara. Kerana Nabi Nuh bagi alasan, kerana sesungguhnya ya Allah, jika engkau biarkan lagi
engkau lok lagi mereka ini hidup, nescaya mereka akan menyesatkan hamba-hamba. Dah tak ramah beriman dengan aku ni. Ada. Kalau mulok lagi Allah, ramah lagi orang akan sesat. Ada. Dan mereka tidak akan melahirkan anak, melahirkan yang berbuat dosa lagi, kufur engkau. Nah, gitu dia kak sekalian. Ada. Baik, itu antara doa Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Lalu Allah Taala suruh Nabi Nuh sipai siap-siaga, dan dia bawa mari satu banjir yang sangat besar menyebabkan kesemuanya sekali terkubur gelai dalam banjir. Baik, pada perikat awalnya nabi-nabi dia berdoa supaya Allah tak lampau dulu. Sabar nak royaknya. Dan tak sabar sangat-sangat supaya Allah tak lampau kepada kaum dia, sehingga siapa perikat dia yang panggil sebagaimana Nabi Nuh tadi cerita. Tak ada jalan. Kalau beranuk tak ada riak nak jadi orang ni beriman kepada Allah. Ya kak sekalian. Barulah dia Nabi Nuh doa pada Allah Taala supaya Allah Taala hancurkan. Ada. Baik, nabi-nabi sebelum pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu juga ya kak sekalian. Ada. Sehingga anu leta banjir besar di akak sekalian, macam-macam lagi lah. Bala pokek okay, daripada langit macam-macam di akak sekalian sehingga dibinasakan oleh Allah Taala. Ya kak sekalian begitu. Baik. Yang ketiga di akak sekalian mengajarkan daripada doa Allah maghfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Nada. Nah, daripada ni di mana nabi ni dia kata dia minta ampun, minta maaf daripada Allah Taala daripada perbuatan buruk, perbuatan jahat kaum dia, supaya kerana dengan alasan kaum dia tidak mengetahui tak tahu, tak reti keadaan yang sebenar. Ya kak sekalian. Maka dengan sebab tu nabi tu berdoa begini. Ha, nada. Baik. Nak ayat cerita sabar. Tingginya kesabaran baik para nabi. Ya kak sekalian. Ha, di mana nabi-nabi ni kalau kecek kita ni pernah nabi-nabi Allah Taala ni bukan setakat nabi kita sahaja, bahkan nabi-nabi sebelum daripada baginda Rasulullah pun terlebih tinggi sabar dia. Lebih-lebih lagi nabi kita sallallahu alaihi wasallam lebih-lebih lagi ya kok sekalian menghadapi cobaan ancaman yang cukup berat, sehingga ada 5 orang nabi yang dipanggil rasul ulul azmi. Ada nabi yang mempunyai keazaman, semangat yang begitu kental dan kuat ya kok sekalian. Itu dia antaranya nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya kak sekalian, antara nabi ulul azmi kerana berhadapan dengan kaum cabaran yang begitu kuat. Ya kak sekalian, nabi kita sendiri. Tapi nabi cerita dalam hadis ni nabi sebelum daripada dia, kerana nak bagi tahu bahawa nabi kita sendiri di kak sekalian pun begitu berat dia panggil. Ada. Itu dia menghadapi cabaran dan cabaran begitu. Ya kak sekalian. Dan baik, pengajaran lagi kita boleh ambil pada hadis ni. Dia kata saigia sepatutnya bagi orang-orang yang ahli-ahli ibadah orang yang nak gi nampak akhirat, dia kata hendaklah dia ni kehidupan dia atas dunia ni kena sabar, kena mencontohi sebagaimana nabi royak cerita dalam hadis ni kesabaran para rasul. Ayat gitu ya kak sekalian. Nah, kalau boleh dia kata ambil tang. Kalau tak boleh setara ni pun ambil dia kak sekalian, ambil pengajaran dekat-dekat ni boleh kira dah. Pasal kita dengar dah. Sabar dia kak. Ambil sabar. Kita pun sabar. Oh, adik kak sekalian. Jetik lingo demo. Kau wisiku sabar. Habislah adik kak sekalian sabarnya nak kau jetik lingo kita. Bahang asiku pagi gigi pas kos peta 13 jahit dia kok sekali sabar tak ada lah sabarnya. Ada nabi yang tidak kata kau dulu baru sabar dok. Ada hati dia royaknya. Baik, saya sepatutnya kita pakai ambil pengajaran diriwayatkan bahawa cerita dia kata boleh ambil pengajaran ni diceritakan bahawa ada seorang tentera dia kata daraba ba'dhal arifin. Dia ni bila perang tentera ni dia katuk, dia pukul, dia tembuk dia akak sekalian salah seorang daripada alim ulama.
wahuwa la ya'rifu, sedekah dia tak kenal alim ulama ni. Faqila innahu fulan, lalu dia orang cerita ke dia, eh, mu tahu ke tak hak mu sepak teraja saya nak saat ni tu Allah sekia-sekia orang alim sah negeri ni umpamanya tok guru, tok alim, tok wali gini-gini. Fa'ada ilaihi muhtaziran, lalu tentera saat ni pergi mengadak pula tok guru ni dan pergi minta maaf, minta apa dengan dia. Faqala, kata tok guru ni, inni qad abra'tu zimmatuka, dia kata aku maaf lama dah kesilapanmu, kata tok guru saat ni. Ada baik pasal apa? Pasal adik akak sekalian, dia tu adalah orang yang sangat sabar. Dia tak kata ai sedak tembok orang tak tak kenal gak. Ada baik kok mengatai akak kok. Ada ada dia kata aku maaf lama dah kamu, moga aku tahu dah mu tak kenal aku, muak wana moga dalam keadaan gogeng-gogeng begini. Ada aku tak kenal. Wa da'autu la kalima lamma darabatni, ada darabatani, dia kata aku telah berdoa dah pada kamu ketika kamu kata aku, kamu kata aku tak berdoa dah kamu, bukan suruh bahaya di trailer dah. Ada aku berdoa supaya Allah Ta'ala makbul, Allah Ta'ala ampun ke dosamu. Qala wa kaifa dhalika, ada baik orang askar hok timbuk tok guru sat ni tanya, ai lagu mana tok guru? Ada baik aku maaf lama dah kamu, mu timbuk aku tak aku doa dah ketika mu timbuk aku tu, aku doa pada Allah dah supaya Allah tak apa ke dosamu. Wano gitu mu? Ah tanya askar sat ni, tentera sat ni, hok timbuk tok guru orang alim ni. Ada. Baik, kata jawabnya tok guru, dia kata li annaka kunta sababan lidukhulil jannah. Pasal aku doa aku maaf itu tu kerana mu ni sebenarnya, kata dia. Ada. Mu ni askar, mu timbuk aku tak kalau bila mana mu timbuk aku tadi, sebenarnya mu ni sebab mu timbuk akulah yang menyebabkan aku ni boleh masuk syurga. Ya tegotu dia kok sekalian. Ada. Pasal apa? Bila mu timbuk aku, mu sedar kamu tak kenal aku, aku sabar, aku maaf kamu, aku doa pada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala maaf ampun ke dosa silap salah mu buat kat aku ni, aku sabar. Sabar-sabar ni adalah jalan aku ke syurga. Terima kasih kerana mu salah timbuk aku. Ada. Kerana dengan sebab mu timbuk aku ni menyebabkan aku boleh masuk syurga. Ada buat kita lagu tu. Oh, terima kasih ya Allah, hapulah dosa dia ya Allah. Terima kasih banyak nama tanpa kawe. Menyebabkan masuk syurga. Oh, buya dia rakok sekali. Kita lah ke dia pula. Kalau kita. Allah, dia rakok sekali. Tapi nak raya orang alim ulama, ulama akhirat zaman itu, dia nampak lagu tu. Positif dia tu lagu tu. Kita nah teh suruh nak ketuk aku dengan sarif tu kasapsi kapo dosu. Alah sabar-sabar juga begor muka ni. Nanti aku wala lak tapu kereta kan gelek nak pajero dia ni. Ada. Ah kita dia aku tapi dok tu jangan begitu dok. Dia tetap dega apa-apa aku doa pada Allah Taala minta Allah Taala apo rasa muda. Pasalnya dia nampak kih musalah timbu aku ni lah aku sabar yang menyebabkan aku boleh masuk syurga. Gitu je nak wayak dia kok sekalian. Nak wayak ceritanya banding ulama orang alim sampai gitu hak tahu dia kok sekalian. Ada. Fala akuna sababan li azabika, dia kata. Dia kata aku ni tidak jadi sebab, dia kata. Ada. Ha kata untuk urusan dia kata, maka aku ni tidak jadi sebab, tidak jadi punca yang menyebabkan kamu ni diazab oleh Allah. Aku tak sih mu ni kih salah mu timbuk aku ni, aku tak sih kih ni menyebabkan kamu diazab oleh Allah. Sebab tu awal-awal lagi aku maaf, tak ada memari minta maaf halang aku, aku maaf dah dosamu salahmu, dan aku berdoa pada Allah Ta'ala kerana aku nampak aku terima kasih kerana mu bawa aku dengan sebab ni aku sabar boleh masuk syurga, dia aku tak sik kih aku ni menyebabkan kamu diazab oleh Allah. Aku tak maaf dosamu, aku tak maaf dosamu, masa mata boleh boleh tukar sarif dong aku mampu masuk neraka mu, aku tak siapa tak sik maaf dosamu ni tak ada. Ya kata aku kata tok alim ni tak sik jadi sebab punca menyebabkan kamu diazab oleh Allah, tak sik. Fa aku bu ala syaikh wa taba,
Aska saat ni dengar penjelasan ni, oh nyok takak, nyok peluk, nyok teriak, oh dia bukan silasya, minta maafkan orang, goge-goge. Dia nampak kedudukan bahawa orang ni contoh teladan siapa begini. Dia kok sekiranya menyebabkan dia sila ni, oh yuk, dia bukan silasya lah, kalau kita maaflah, kita tak sengaja salah. Rasa sedih dengan sendiri. Pas apa dia panggil, hasil daripada dia panggil pengajaran besar yang dia boleh terima daripada tu. Dia akak sekalian. Baik, saja baca kita dengar cerita begini zaman kita lah ni, dia akak sekalian boleh jadi. Kalau ada kelak-kelak ni yang merasa boleh pergi menutup dengan dia, wali kutuk ke wali abdah, apa pun tak tahulah dia akak. Boleh jadi tu wali kalau ada kelak kita zaman lah ni, dia akak sekalian. Rasanya, ada? Haa, tu dia. Sebabnya hak kita dengar agak dia kata learning dia kata lagu tu hak berlaku learning ya ada ha tu dia dia royak hak duk berlaku learning gak biasa gak hak lemah gak nyonyek hak kuat semua dia akak sekalian ha gitu ada hak duk calilah tak kerja buat pun dia kata bodek kuat gak dia hak bolehnya ha zaman learning dia jadi balik dia akak sekalian tapi orang zaman dulu oleh kerana iman dia kuat dia nampak siapa ke akhirat. Dia tidak duduk lagu tu, dia akak sekalian. Tak apa dunia tak kena aku pun, tapi langit kena aku. Dia nak gitu, dia akak sekalian. Tak apa aku makan menapa, tawab, damar, muka, berdarah pun. Kerana apa? Ini sebab aku sabar boleh bawa aku masuk syurga. Dia nampak gitu, positif dia. Dia akak sekalian. Zaman kita lah ni, zaman al-fulus di dunia wal-manfus di akhirah. Zaman kita lah ni, dia akak dia tak nampak lagu tu. Dah, dia tak nampak lagu tu. Ada dia nampak 2 3 amah ning nak hidup ning ya kak sekalian dia tak kira begitu ada baik bukan dia weh dia kak sekalian kita dengar so hadis baru malam ning tu dengar kisah Ibnu Mas'ud cerita Nabi pengajaran kita boleh ambil berasa jauh kita di kak sekalian ada dengan dunia cara hidup kehidupan alim-alim ulama salafus soleh sebelum daripada kita tok-tok guru zaman itu di kak jauh dia akak sekalian jauh sangat-sangat ada baik batu hamba cerita dia akak sekalian cerita tok guru kita dia akak sekalian antaranya tok guru pondok Lisia tak ada dah dia akak sekalian tak ada dah meninggal dah dia akak sekalian tapi nak ceritanya dia ni bila ngajar pondok dia akak sekalian pondok dia Lisia tok guru Lisia ni. Baik, bila ada pelajar-pelajar baru masuk pondok, kitab hok mula-mula dia tak baca kitab Musalli Syekh Daud Al-Fattani. Dia tak kebaca mata Al-Hududi, dia akak sekalian. Dia tak baca. Ada. Jawharah Tauhid berapa dia tak baca. Dia akak sekalian. Minhajul Abidin kitab tak dia tak baca lagi. Tapi kitab pertama hok dia baca dia akak sekalian. Allah, kalau adik aku pergi Ja'farung Rawasung Kota Baru, Ja'farawah Kota Baru tu, adik aku pergi cari kitab ni. Rasa-rasa adik aku sama tebang kulit bawah kitab ni. Hamba rasa rega dia tak tahulah. Hamba duk beli yang hari tu 3 amah. 325 sen 3 amah. Lah ni tak tahu takut pitih kita ni nak mahal sikit. Mahal-mahal tak lebih 2.5. Sama tebang kulit bawah dia akak sekalian. Kitab gapo dia? Kitab Ta'limul Muta'allim, mengajar orang-orang yang nak belajar adab-adab tertik tering. Orang-orang hok nak ngaji sebelum ngaji ning tata cara dia. Kitab tu dia akak sekalian. Baik, ni pih siap dia akak sekalian. Kitab tu. Lagu mana adab dengan ilmu, lagu mana adab dengan hadis, lagu mana adab dengan Quran, lagu mana dengan tok guru, lagu mana dengan orang tu, dengan orang ni, dengan akak sekalian. Nipis siang. Dengan akak sekalian. Kitab ni mula-mula dia baca. Orang hidup pondok sama tebah kulit bawah. Baik. Nah, supaya orang yang belajar sebelum ngaji kitab tebah-tebah ni. Yang tepuk kitab kemula. Dengan akak sekalian. Dia panggil, dia kena tahu dulu. Cara-cara adab-adab belajar. Tok guru kita di akak sekalian mengajar serban dia pakai dia tuduh. Tuduh pakai depan. Serban. Jalan ke apa. Takut salah nampak. Perkara-perkara yang maksiat. Orang puan tak tutup aurat ke apa.
baik dia aku sekian, takut gelap mata lupa ilmu. Nak ngajar kitab ta'limul muta'allim tunduk gini, baca dua baris Allah, tok tak air mata. Tok guru hok ngajar dia aku sekian, baca dua baris kita Allah, tok tak titik air mata dia aku sekian. Pas apa nak royak adatnya? Padahlah dengan adat-adat ginilah boleh jadi, boleh tubik kelah-kelah ulama setara ni. Dia kat sekalian. Tok napuk dunia, napuk akhirat. Oh, orang tibu, terima kasih. Inilah sebab menyebabkan aku masuk syurga. Dia kat sekalian. Tok jumpa zaman kita lah ni. Dia kat sekalian. Ada. Kenapa kita semakin hari kau jauh. Daripada adik-adik akak sekalian. Ilmu dia panggil akhirat. Tok Nabi sebut tu. Talabul ilmi faridhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu satu kefarduan, satu kewajipan kata orang Islam dari akak sekalian. Maksud hak wajib itu satu kefarduan, satu kewajipan kata orang Islam menuntut ilmu tu ialah ai al ilmun nafi'. Ilmu yang boleh memberi manfaat. Manfaat lagu mana? Ai nafi'un fil akhirah. Ilmu yang memberi manfaat di akhirat seksok. Lagu mana ilmu yang boleh memberi manfaat ke akhirat? Iaitu ma yazidu bil khaufi minallah. Ilmu yang menyebabkan kita mengaji, kita mendengar, yang boleh menyebabkan kita kohosari, kohotakut pada Allah. Bukan kohomanggok dok dia akak sekalian. Itu orang panggil bukan ilmu, dia panggil ilmu manfaat dari akak sekalian. Ilmu tak pakar belah tu. Ada. Ilmu lagu tu kalau dia suruh mengaji dia akak sekalian. Baik, ilmu yang takut akhirat, aninlah dia panggil jadinya. Bila dia nampak akhirat, dia akut sekalian. Allah, dia akut sekalian. Pada sahadis tu, berasa kita, berasa nak buat, dia akut sekalian. Gonya, pada lutut, kalau lewat lagi, dia akut sekalian. Nah, tak? Berasa. Biarlah, dia akut sekalian. Kita dengar ni, kita terah-terah, pakat-pakat coba, dia akut sekalian. Baik, mudah-mudahan kita terah, kita coba ni. InsyaAllah ta'ala, kita ni akan kau dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma faqqihna fi الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين.